Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyalurkan bantuan kebutuhan pokok untuk para lansia di Wisma Lansia Panji Kristus Agape Kelurahan Muktihajo Kidul, Kota Semarang. Wisma Lansia Panji Kristus Agape yang didirikan 2007 ini menampung tak kurang dari 13 lansia dengan rata-rata usia 60 tahun ke atas. Gubernur Ganjar sempat menyapa para lansia. Ia juga mengungkapkan kondisi para lansia tersebut ada yang masih sehat dan ada juga yang sudah sakit-sakitan. Kepada gubernur, pengelola Wisma menyampaikan keperluan biaya perawatan Wisma dan para lansia mengandalkan dana sukarela dari keluarga maupun pihak dermawan. Di Wisma Lansia ini, gubernur memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk membantu meringankan pengeluaran biaya konsumsi. Ganjar pun berpesan kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki orang tua lansia, untuk selalu merawat dengan penuh kasih sayang. Sebab orang tua merawat anaknya juga dengan cinta dan tanpa belas kasih. Selain itu, gubernur mengimbau kepada pihak-pihak yang ingin menyumbangkan bantuan dapat melakukannya sesegera mungkin. Kelompok-kelompok masyarakat yang punya inisiatif untuk merawat orang tua kita. Jadi kita datang ya, dari siapanya, kami ada di mana, ternyata ada di mana, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan. Tentu saja tadi ada yang cukup ketiga kali, orang-orang tua kita, kita rawat.